37 tahun yang lalu, musisi tampan asal Amerika Serikat lahir. Selengkapnya dalam Today's History. 16 Oktober 1977, seorang penyanyi, pencipta lagu sekaligus produser musik John Clayton Mayer atau John Mayer lahir di Bridgeport, Amerika Serikat. Kecintaan Mayer pada dunia musik sudah tampak sejak kecil dan diasah dengan masuk sebuah sekolah musik di Boston. Di usia 17 tahun, Mayer sudah bisa menulis lagu. Tahun 2000, Mayer bergabung dengan label rekaman Aware dan merilis album Room for Square. Lagu-lagunya menjadi hits dan merajai tangga lagu di radio-radio. Pelantun Your Body is a Wonderland telah memenangkan Grammy Award sebagai Best Male Pop Vocal Performance tahun 2003 dan single Daughters dari album The Heavier Things menjadi Song of the Year tahun 2005. Itu dia. I remember this. My God, ini sudah 11 tahun yang lalu ya. Yes. That's amazing. Dan itu albumnya yang album pertama, especially itu adalah favorit saya. Saya juga. And it's like it's pop, but it's not exactly pop. You know, it's like masih originalitasnya John Mayer tuh masih ada di situ. Betul. Apalagi kan sekarang Kental. Semenjak dia sudah operasi apa namanya pita suara, lagunya sedikit agak country, tapi suaranya juga jadi terdengar lebih parau, agak ada perubahan really? Di situ. Jadi dia merasa masih akan mencari nih suara barunya tuh di mana. Oh. It's not really different, but kayaknya dia masih harus menyesuaikan karena pasca operasi kan masih harus banyak penyembuhan lah seperti itu. Soalnya harus istirahat.